Hari ni kita nak jemur ikan lah. Jemur ikan. Dah betul kita. Kita punya Koi Red Galaxy. Itu kata seller tu lah. Koi Red Galaxy. Kita punya mati-mati color. Kita punya yellow mak. Yellow ni saya punya artis baru lah, yellow. Ni kita ni induk baru, induk saya. Super black. Tengok kan. Solid black. Ni saya punya induk dia. Induk saya lah. Betina dia tengah kahwin dengan yang lain. Kan, betina dia bukan black, betina dia mati color blue. Dia mati color tapi banyak biru. Ni yang ni saya tak tahulah, ni jantan ke betina ni. Ni jantan ke betina. Perut buncit tapi flare. Body cantik, warna cantik. Ini saya punya half moon. Half moon long tail. Yang ni lawa. Sian dia. Badan dia dah hitam sikit lah. Sebelum ni cun semua putih. Ni badan dia dah naik hitam sikit. Nak kena groom begini. Kalau groom lagi jadi warna lain kot. Nak kena groom lagi. Saya jemur kat tingkap je. Ini artis saya ni. Artis saya ni. Meanwhile. Makan sebelahlah. Nampak tu. Nampak betul puting tu. Itu puting tu menunjukkan dia ni betina dan dah ready breed. Tu puting-puting. Nampak macam bisul tu kan. Itulah dia. Itulah dia, dia punya menunjukkan dia ni betina. Okey. Itu dia. Ni saya punya CCP lah yang saya dah pump telur dia. Nak jadikan dia induk saya. Cuba pertama itu hari gagal pasal dia tak nak bertelur. Yang ni saya rasa jantan ni. Tak ada telur. Sebab tu dia rasa riki. Tak ada puting. Yang tu dia rasa riki saya punya betina dalam jaring ni. Tapi nampak macam betina. Nampak tu. Sipi saya nampak tu. Nampak tu. Nampak tu. Ini dipanggil tank pam telur. Nampak tu. Ni tempam telur saya lah tu, nampak tu. Nampak tu. Nampak tu. Tu pun ada putih kat putih. Putih-putih tu. Ada putih-putih tu. Nampak. Tu jelas lah putih-putih. Tu bapak tu ada putih-putih. Macam bisul tu. Itulah tu. Itulah yang dipanggil tempat keluar telur. Ni apa ni? Ni oren botak. Nampak tu, tu. Nampak. Nampak ada telur macam putih dengan bisu tu dah tempat tembak telur. Okey. Jadi jantan dia pun saya dah jemur. Blur. Jantan dia pun saya dah jemur. Sekarang ni ni yang baru sampai lah, warna biru ni. Garam. Tu nampak tu, nampak tu putih telur tu. Tu putih, putih telur. Tapi inilah yang kita nak. Dia garam. Jadi dia boleh compete dengan jantan. So dia punya attitude bagus lah. Dia cergas. Nampak tu. Nampak tak? Nampak tak? Ini semua tank betina saya. Yang dalam tu pun dah ready breed.
saya letak dalam jaring ni bukan sebab apa. Dia bergaduh. Yang ni yang kira ekstrim aja, hambat orang kiri kanan kiri kanan, dia hambat yang tu hambat yang ni. Jadi yang jenis macam tu kita kena simpan, asingkan dia. Dia boleh letak sekali tapi asingkan dia dalam jaring ke apa, supaya dia tak sakitkan ataupun dia tak cederakan betina yang lain. Yang ni macam ni baru lepas kahwin ni. Yang ni macam ni, dia ni baru lepas kahwin, dia ada bertelur. Saya dah asingkan dia, letakkan dia dekat dalam jar untuk bagi dia tenang lah. Untuk bagi dia tenang. Lepas tu baru saya masukkan dalam ni. Kurang-kurangnya letak dalam 2 hari ke 3 hari lah, bagi dia tenang apa semua kan. Baru masukkan. Tu lah ni saya punya ni. Ni saya punya dambu. Dambu nampak dekat ketiak dia pun ada tu. Dekat tu tempat puting dia pun dah terkeluar ni, maksudnya dia ni pun dah ready to breed ni. Puting dia dah ready to breed. Tu nampak. Nampak. Yang putih-putih tu. Puting telur, dia panggil puting telur, okey. Harap-harap ini dapat membantulah kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dan penonton-penonton channel saya semua untuk pastikan yang awak punya ikan tu jantan ke betina. Okey. Alright. Sekian saja untuk hari ini. Ada masa kita sembang lagi, okey. Assalamualaikum. Hai. Ya, okey. Dan betina kita dah pilih kan. Okey, kita nak kadang-kadang orang tanya kan, macam mana nak tahu jantan tu dah ready untuk kahwin, untuk inilah, untuk dikahwinkan lah, untuk ditelurkan kan. Okey, ni contoh dia. Jantan yang dah bersedia, dia ada buih. Lagi tebal buih tu, lagi berkarat buih tu, lagi bagus. Menunjukkan dia memang steady lah. Dia seorang papa yang steady lah. Okey. Kalau buih, kadang-kadang jantan ni, dia tak buat buih time dia kita buat sesi pengenalan, dia tak buat. Tapi bila kita lepas dia betina tu, dia terus buat. Dia terus buat sampailah dia dah meeting apa benda semua, sampai selesai. Okey. Ini saya punya, antara saya punya induk yang saya sayang. Induk yang saya sayang. Dia, saya pun tak tahu, saya rasa AOC kot ni. Sebab dia 3 color kat body, dia ada 3 color. Ada kuning, ada biru, ada putih. Ekor dia pun ada dua, ada reti kala kat sekat saya. Ni saya punya, kira kalau orang biasa panggil apa, masterpiece. Macam ni lah. Tapi sebab kita main ikan murah ni lah, macam ni lah ikan yang kita boleh dapat. Tapi ni kira induk saya lah. Saya dah bela dia lama dah lah. Dah sebulan lebih dah bela dia. Dah steady kan dia. Okay. Ni ada satu lagi. Tapi yang ni saya baru ambil je. Tapi tengok buih dia cair je. Ini kalau kita bagi betina ni, dia akan jadi tu lah. Akan buat sarang terus lah ni. Ni maknanya dia dah bersedia ni. Dia dah bersedia. Saiz pun dah steady. Saiz dia pun dah steady. Saya nak kahwinkan dengan saya punya orange tu. Orange. Kau mana orange tu ada? Jangan dia dah mati sudah. Sebab betina ni kadang-kadang pun langsi kat, dia bergaduh-gaduh kat. Tu orange tu ada atas tu. Tapi tak nampak lah. Nanti dalam bekas tu nampak. Okey, saya dah, kita dah pilih jantan, dah pilih betina. Okey. Kita tengok setting dia pula. Okey, ni setting air dia. Setting air dia, saya letak. Saya letak garam, air biasa ketapang, garam, air apa tu, air dia kita biasa kita biar dalam 3 hari 4 hari lah baru on kan. Okay, ni saya dah buat, dah baru buat, so lagi 2-3 hari akan on lah. Okay, jadi air dia, daun ketapang dengan daun pisang ni kena letak, daun pisang kering, pasal satu kita nak release apa dia panggil tu, impuls suria. Kita nak ada impuls suria. So bila dia orang dah meeting, dah selesai meeting, impuls suria pun dah ada. So kita dah tak payah risau.
Alright. Okay. Apa lagi? Apa lagi yang boleh di-sharekan di sini? Kalau boleh ni, tutup lah. Tutup. Kan? Supaya tak diganggu lah apa benda semua. Kan? Sebab kata cikgu saya tu, yang mengajar saya tu, dia kata kalau boleh nak cek telur waktu malam. Waktu malam baru cek telur dia. Kan? Sebab kalau siang ni kita cek telur dia, takut dia, orang kata apa? Takut dia malu, segan. Macam tu lah. Lepas tu nanti dia makan habis telur dia. Right? Okay, ini saya biasa buat. Saya dah kahwinkan dia, saya akan bawa keluar mak dengan bapak dia. Jadi bila saya dah bawa keluar dengan bapak dia, saya akan turunkan air ke pagat ni. Pagat ni saya turunkan air. Pagat ni saya dapat satu jari ni kan. Saya akan turunkan air pagat satu jari. So far anak-anak dia hidup dengan bagus lah. Tengok ni contoh satu anak yang saya buat teknik macam tu. Banyak anak, tapi ni salah satu yang sebab dia dekat atas kan. Anak banyak. Tak ada masalah pun. Anak banyak. Nampak? Anak banyak dan saya rasa tak ada masalah, boleh buat lah. Boleh buat teknik ni. Ni teknik saya tengok dalam Badu Channel lah. Alright. Okay. Ini saja saya punya sharing untuk hari ni. Kalau rasa-rasa nak tanya apa semua, jangan lupa share, like dan subscribe. Okay. Apa-apa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Later.